السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبي المصطفى وعلى آله وصحبه أهل الصدق والوفاء

wa'ala alihi haqqa qadrihi wa migdarihi la'udhim amma ba'd hadara talmukhtar ramin wal muka ramin para alim, para ulama para asatidwal ustadza ingkan tansahkulah hormatinu ninjih ingkan tansahkawulah mulia akan wabila khusdumateng akhinal kirom panjeninganipun ramau kehati pasyarutin Ingkang tansah kula hormati nun injing ingkang cadhong barokah doa nipun. Wabila akhin al panjenenganipun Simbah Kiai Mantori. Ingkang tansah kula hormati nun ingkang kula cadhong barokah ilmu nipun. Wabila khos dumateng akhin al panjenenganipun Bapak Kiai Abdul Aziz. Ingkang tansah kula hormati nun ingkang kula tong ati fatwa saha dawuh-dawuhipun. akhin panjenenganipun popok Kiai Ahmad Yahya ingkang tansah kula hormati nuni nggih ingkang kula ta'zimi wa bil akhos dumateng sedaya para rama kiai para popok kiai ugi para ibu nyai ingkang boten waget dalem sepat asma karimipun saestu boten ngirangi rasa ta'zim kawula ingkang kula pundi-pundi ingkang kula ta'ati nuni nggih ingkang taat kinormatan ingkan ta wa bil akhos dumateng forum komunikasi pimpinan kecamatan Wonosobo wa bil akhos dumateng bapak camat atau yang mewakili Bapak Darmila tuh yang mewakili, Bapak Kapolsek atau yang mewakili saking koramil Lopat sektor kecamatan Wonosoboingkan Talsakulamuliakan Wabila khusus dimatang setuhi para pengemban Pengembating projok, para punggawa-punggawaning projok Aparatur pemerintah desa Desa dalam perang Wabil akhos dumatang panjenenganipun Bapak Kepala Desa Jelamprang, Soho Ketua Tim Penggerak PKK beserta perangkatnya, Bapak Sedes, Bapak Kadus, Bapak Ketua Kemble, Bapak Ketua BPD, Bapak Kaur, Bapak Kaum, Bapak RW, Bapak RT, wonten ing Jelamprang mugi-mugi berkah pangkat dan dosakan maslahat lan yang manfaat. Amin Allahumma Wabil Ahos kepada Ketua Panitia Penyelenggara Pengajian Akbar bersama warga masyarakat Telatan Jelamprang Panjenengan Ibu-Ibu Bapak Bambang Hermawan Dan seluruh kepanitiaan warga Dusun Jelamprang Saya minta tepuk tangan dulu dong Kangge panitia kita yang telah berkontribusi luar biasa Mudah-mudahan setuju rencang panitia tanpa ditetapkan imane, ditetapkan islame, ditambahi ihsane, keberan sehat panjang yuswa, yuswa yang manfaat barokah. Semerah batu matang kita para jamaah. Amin Allahumma. Wabil akhos cumatang tanfidiyah surya nangdutul ulama. MWC WC Kecamatan Wonosobo Wabillahi taufiq wal hidayah sedaya nang ulama ranting Jelamrang pimpinan muslimat nang dhumateng ulama ingkang kula mulyakaken pimpinan satayat nang dhumateng ulama ingkang kula hormati wabillahi taufiq wal hidayah saking PHC GP Ansor wonten Wonosobo wabillahi taufiq dhumateng rencang-rencang Banser ingkang tansah kula hormati, rencang Garfa Garda Fatayat ingkang kula banggaken Ugi Mersing Pin saking Banser Wonosobo ingkang tansah kula banggaken boten sedaya dhumateng Ibnu IPPNU Karang Taruna kata remaja remaja masjid musola tim kesehatan saking pusmas puskesmas kecamatan Wonosobo saking kami yang mulai cium tuturor ingkang kalau bangga akan wabil aku para agnia Dermawan Donatur, mudah-mudahan para Agnia Dermawan Donatur tipun paringi sehat panjang umur, umur ingkang manfaat barokah, keparingan mau wadah warah mawasakinah, sumrambah dumatan kita porot jamaah, amin Allahumma sedaya para tamu undangan ingkang sami lungguh teng pinggiran lapangan senajan boten keduman panggonan sami kepanasan ora keduman senek senajan ra keduman jajan mudah-mudahan tetap keduman kerokmatan keduman kaberkahan keduman pitulungan bebasan setara bakalan tuyan dedemi terandulit malampir ora mampir nyepelat teraklet gerandong racondong panas pati ilu ilu ora semingkir kabeh rawe rawe rantas malang malang putung mangke pengajian tuntas pak lurah jaluk diambung Sedaya para tamu ingkang sami jumeneng adek muga-muga imane sing jejeg, sing padha lenggang glehasah, sing padha ahli ibadah, si lagi sakit nang ilang sakite, si lagi mriang ilang mriange, sing lagi wudunan ilang wudune, si lagi lara mata ilang ilang larane dipun paringi sehat wal afiah, dipun paringi girah semangat o ibadah Allahumma sedaya rencang santriwan santriwati jombloan jomblowati wakakung mbak putri sing prawan-prawan muga muga cepet dapat suami sing joko joko cepet payu rabi sing duda rando yang gak lulih ganti sing tua tua muga muga cepet cepetan tuh rezeki dan yang gak lo tidak Allahumma para papa haji hajjah, para calon haji para calon hajah, hadirin hadirat ma'al muslimin wal ma muslimat rahimakumullah sallu ala nabi muhammad Gusti Allah ngendikaaken innal insana khuliqa halu'a sak temene manungsa niki makhluk ingkang seneng ngeluh diparingi panas ngersula diparingi udan nggih Kelelantipare nyutan bareng karo panas lek ngarani jari udan ketet. Sembarangan banget menungso. Panas bentir jawah kabe nikmate Gusti. Sing kenok kena nase srengenge nganti deleweran keringete sampe mblobor celake, mudah-mudahan dadi melu mblobor dosane. Mblobor kabeh penyakite. Panas-panasan kados niki ikhlas. Kalau niki sumerep tanda-tanda kekuasaannya Allah sampai ono kloso tiker munggah tang mustoko sirah. <tik> ndak papa, apa papa. Ngeten, niki mending bentar panas. Sak mangke, bok Allah maringin nikmat luweh panas kok berlebihan. Ingkang ngasto payung payungnya tiagem mawon. Nanging payungnya pun keinggilan. Payung merah rati endep. Nah. Nah, tang wingking, tang wingking. Tang wingking. Ya ampun kayak Nah. Irang ndep akan, Bu. akan. Tindep akan. Nah. Ngaten niku maksud kula. Contoh payung merah nggih, leres katus ngaten. Agem payung saat makin mbok pilih bentere luar biasa, diagem mawon mboten masalah karena pengawasan niki derek kanjeng Nabi Mas ta toktum, ngukur kemampuan ngukur kemang ngukur kemang man arafa nafsi arafa wong iso ngukur karo kemampuane dhewe dadi tandane iso ngukur karo apa sing dados kekarepane Gusti Ilahi Rabbi samangke mbok pilih bentere panas luar biasa mudah-mudahan tetap badane kang sehat walafiat sampai pun acara tidak ada perkara masalah mudah-mudahan dipun paringi manfaat masalah barokah amin Allahumma gini ki kalau semerat tanda-tanda kekuasaannya Allah sampai kelosok mawon munggah teng mustoko tidak masalah wa <tik> asa an takrahu say Allah huwa khairulakum lakum wa asa an tuhibu say Allah huwa syarrul lakum jadi menungso ojo nyepelek no barang sepele karena bisa jadi Allah ngangkat derajat kita dari hal yang sepele bukti nyoto kloson ikut ditumbas rego lima betul laras dituku rego lima ngew, kok khusus mung dijagongi dipokongi, dientuti pisan ketok nista sangat dituku kamu ngarepan gue dijagongi tapi bareng panas bentar bekas bokong malah munggah teng sirah berarti plastiknya mulia plastike plastiknya mulia baden sonin derek mulia wong anu bekas bokong kok munggah ganting sirah artinya apa sengit karo wongjo berlebihan karena mesti sewek tuh wektu butuh karong sing disengit ku mau betul leras maka mudah-mudahan rabu Pajeras doa kantik ikhlas sing mana Rabuk wonatan monnikt jelis nambahing barokah nang adek ikhlas Pak duduk praktis bokong yang lain praktiks ikhlas nggak ketuman senik ikhlas ngajine make cekapan jam pinten jam jam 2 jam 2 ini 12 apa 2 sore jam 2 sore ya Allah dalam minggat jam sedosa mandapi jam kali berarti ngajine patang jam oh jepli wong jelam perang ini geragas geragas ngaji kuyo patang jam nah ini pun mulai bentar ingkang asta tayung payunge diageng tapi ampun keinggilen ngaten nggih monggo 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 mastatoktum ngukur karo kemampuan sale nun saya sangat kula trauma, Kali tiang kepanasan amargi kata, kejadian teng wono sapa pengajian niku kata ibu-ibu ingkang sami pirsan dados senajan niki wonten lapangan teng outdoor tapi karena panas ini, alhamdulillah rada lumayan monggo ingkang ageng payung payunge di asta saumpami wekeng mboten saged mriksani ngronga Yang penting suaranya cetha Setuju? Sepakat? Bapak sakit meriksa nirai mumpuni ikhlas enggak? Alhamdulillah. Sebelah ini ngajinnya kayak lagi piknik tamasnya enggak, Bu? Nah, ini kota ini ambal-ambalan perbukitan. Masya Allah. benar pengajian majelis ta'li ta majelis ilmu, majelis sholawat, majelis zikir Niku dipun wastani tamannya surga Maka seleres-leres kulak panjenan sedoyo ngetan niki persis yang dikumpulakan Teng suargane Allah amin Allahumma Panitiane semangat Rebananya juga hebat Niki rebana dari mana? Dari? Beli? Beli pak? Niku masih Indonesia. Melipah? 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 Melipa. Melipah? Melipa, Aku lampu nanti teng mereka. Aku, aku yorake rakyat mutan yo mas. Yo ngapun tan sangat bapak ibu niki karena jamaah rebananya semangat saya sawer dulu monggo. Sami-sami. Pinter antuké ngendikan, ora serobot repot tapi ditampani. <laughs> ngapun Rama Yai, Yai, dalem seneng nyawir santri ketimbang nyawir biduan. Niki santri ta? Ya yes, santri tapi rada dituosi Santri niku mendawamkan sholawat tapi nek biduan ya podho-podho vokale cuman nek tampil kadang bacone seronok. Pramila santri kula sawet kersane tambah selawat, tambah mahabbah, tambah, tambah syafa'ah. Amin Allahumma. Klyon bantuan kali Pak panitia, ngapunten sangat Dalam nyuwun bantuan kali panitia, spados niki mejane ni dipun geser mawon saged nggih. Soale kok panggung Roda rada pating krembut niki. di sebelah kiri mendusle sebelah kanan oke okay. mereka mau mereka mau sebelah kanan nah laras 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 matur manusia saya itu nih panggungnya penting kerembut nih gue oke okay. di sebelah kiri mendusle sebelah kanan Kenapa kok niki dipindah? Karena niki mejane kebak wedange. Kuatosen niki non sewu sanget, tanggone pating grembut dereng diombe malah tumplek dise kan malah ya mubazir. Alhamdulillah wedange werni-werni, sampe ana buah-buahan ana klopo, ana piranggur, jeruk, apel. Niki ya ceramah kon ngunyah niki Bu ya. Inilah tanda makmure keluarga besar Jelamprang. Mugi-mugi makmur dunia akhirat. Tepuk tangan dulu buat panitianya luar biasa. Sing keprok utange lunas kabeh. banter ketara utange akeh. Muga-muga sing Amin. Amin Allahumma Amin. Panitia ngontenakan pengajian semeriah ini dalam rangka peringatan Maulid Nabi. Saat jane wong ngendikan kali kula, Pak, niki acarane nopo nggih? Panitia ta mriki bingung. Cus, acarane opo ya, Mbak? Muludan tapi muludente. Roja durung manjing. sepokoknya ini dalam rangka pengajian nanggap mumpuni mendingkannya panitia ngaden dan singakhirnya panitia kami niku ku nanggap mumpuni, sepokoknya sing penting mumpuni dugi meriki, soalnya ya Allah nunggu mumpuni ku sampai telung tahun setengah kawitangga tanggaku meteng babaran sampai meteng meneh wis pokoknya dalam rangka nanggap mumpuni ndak masalah cinta kali kanje nabi nggak pandang dino nggak pandang waktu nggak pandang sasi ne sasi sebab kanjen nabi cinta kali umat eh nggak pandang bulu entah nikus sugih entah melarat entah pejabat entah rakyat entah lurah entah camat bahkan kanjen nabi cinta kali umat eh nggak mandang warna kulite terkadang kita manusia ngawang cintanya niku masih terkadang tidak memandang warna kulit tapi memandang warna duit Mula saking pun menikah kanji cinta kali umatnya Sing podo kuat iman takwane Sing podo ahli ibadahnya Sampai tanggini kitab jam usahir Halaman tujuh sampai halaman delapan Kan nabi ngerti akan, as-saudan Hormatilah wong ireng Guyu ngece sampean tak telah piayi piayi istri Wono sabon ini Allah glowing glowing kulit kulit sekin keran kabeh nih tapi giliran delok wong lanang lanang ya Allah kok kelewus kelewus bungut bungut tireng kabeh tenang tenang buatan buras kelewus sing ireng aja cilik ngati mereka wong ireng akeh keunggulane sepisan keunggulane wong ireng tahan lama yang kedua anti kores ora gampang lecet dan yang ketiga wong ireng dekonggulan ora gampang luntur neng kesorot lampu ya ireng lebar kudanan ya wajik ireng. neng dibelani karo kanjeng nabi senajan kulit ireng asal iman takwa karo gusya kuat, dibelani karo kanjeng Bahkan kanji nabi membela umat islam ingkang imane kuat senajan badane lemah tanggini kitab inga talibin juz 2 halaman 355 kanji nabi tiga akan afdolul mukasabi sabi azura utama utama utamanya pekerjaan adalah menjadi seorang petani pe, pe padahal kanji nabi pedagang Kanji Nabi Saudakar Tapi kenapa Nggak melahadis Kok malam betan Belani pegawainnya dewe Harusnya kanji Nabi kan Kaya DPR Kaya Mahkamah Konstitusi Nggak melundang undang, -undang Peraturan itu Sing menguntungkan pekerjaan sendiri dong Sing golet Berarti ini aku kata Tapi kan nabi status pedagang niatnya dalam rangka mendistribusikan hasil pertanian, maka kalau nabi antukay Dawuh akan pilih Abdulul Mukasabi. Sa Utama utamanya pekerjaan adalah Azroh atau menjadi seorang petani. Yang kedua seorang kuli, tukang, buruh atau ahli profesi. Yang ketiga adalah seorang pedagang saudara-saudara. Dan inilah saudagar dan yang keempat pekerjaan sing nomor pentok paling akhir adalah menjadi seorang pejabat negara pelayan pemerintah abdi negara justru nomor papat petani nomor siji tepuk tangan dulu dong pinter <tik> banget ibu boleh ngentikan yuk biar keprok wong aku Karena kelih Ternyata petani nomor Siji justru pejabat niku pekerjaan mentok paling akhir nomor papat, berarti presiden nomor papat, petani nomor Siji, gubernur nomor papat, petani nomor, aku direwangi tobu, gubernur nomor, petani nomor, menteri nomor, petani nomor, bupati nomor, petani nomor, tentara nomor petani nomor lurah nomor lurah nomor petani nomor mantep apa mantep bangga apa bangga jadi petani keren apa keren tapi sekeren kerennya menjadi seorang petani nyatanya anak-anak kita generasi penerus bangsa ndak ada yang cita-citanya kepingin jadi petani kenapa dan mengapa anak-anak kita nggak mau jadi petani panas terus kesel terus kosong ireng terus katel nggak masalah tak tampung disik jawabannya jenengan berarti niku keluh petani toh ternyata anak-anak kita nggak mau jadi petani yang pertama anak-anak kita lahir di zaman IT Anak kita lahir di zaman kecanggihan teknologi Budayanya pakai budaya luar negeri Yang gak mau pakai otot, maunya pakai otak Duduknya di kursi, orang mau metu keringet ya, Tapi sing penting kata hasilnya Tidak masalah, ini pergantian zaman Duren, duren, roti, roti Bien, yombien Alasan yang pertama Alasan yang kedua, anak-anak kita nggak mau jadi petani, sebab ternyata anak-anak kita ngertos dados petani kirekoso. Re, re, sengsoro kali rekoso niku benten bu. Sengsoro ki wong trimo nasib, tapi nek rekoso niku senajan susah keadaan nih, nanging tetep ikhtiar nyambut gawe semangat niku wong rekoso. Kan lagu nih. Man dung 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 Ya Allah. <San -an> Wis disawer. <San -an> Ra pengertian. <San -an> Bantere lagi nampani tok. Ngeten ngeten. Niki karena lagune lagu Kus lagu Plus dantos. Dalem-dalem. Ya Allah. <gulis> Jebule sebelah kiri nggih wonten menungso. Assalamualaikum. Ya Allah ibu-ibu modele jeneng. <gulis> niki nek ketemu mumpuni ngeten niki raose ibu Seneng. 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 ngapun tan sangat bahayai pak Lura, alhamdulillah beginilah dadi wong Ayu non sayu sangat niki grup rebana bisa nemboteng manggen niki langsung ditabuh karena niku lagu-lagu neku lagu plus rebana neku ya gelem ngiringi sholawatan toh, ngak tan kebu? Yes. sholawatan, sholawatan santri nek, semangatnya <tuk> tan iyan ngaku santri, wesak mesti ya kudu ngaji, ya kudu ngaji Kau jadi backing vokal kok yo? ulang 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 ngaku santri wesak mas tine ya kudu ngaji ya ngaji. nah ngono ku itu jadi ngaji ini nanti jam loro sore Yo, nyambut gawe, nyambut gawe. <tuh -tuh> salu nabi muhammad <tuh -tuh> yen ngaku santri wis sak mestine ya kudu ngaji ya kudu ngaji yen ora ngilmu sanajan sithik

Allah huya adnani, ya ada nadi, sholawatulaih Kamu ya ada ya Mustofa ya sof watar roh ya Mustofa ya sof watar roh Urip ning donya yen pengen mulya kala makarya kala makarya Urip ning donya yen butuh arta ya kelan kerja ya kelan kerja Ora cukup sila sila rinala nyambut kawe ya sing tes ana sapa Allahu alai kamah huya adnali sallallahi kamah huya adnadi ya mustofa wa tarmani Ya Mustafa Ya Sof wa tarrah kemahani uh -uh, Anak-anak Sof geng, geng, geng apa Anu kepingin ngawas tengaceng beriki pak Gek alhamdulillah ya Allah Gek putra nek mbah oma oh ayang geng 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 masya Allah luar biasa mbah mbah sing lagi foto ketitipan putu mudah mudahan foto sehat badane panjang yuswane berkah rizkine tenggene kitab namanya Riyadul badiah lah ulang kitab Riyadul badi Dan kitab namanya Riyadul Badiah kalau ada seorang anak memaksa kakek neneknya untuk momong putu sampai-sampai kakek neneknya sholat jamaahnya terbengkelai mau Qur'annya jadi lalai sampai zikirnya pun tertinggalkan koro-koro momong putu maka sang anak sudah dicap menjadi anak yang durhaka kepada orang tuanya ibu-ibu sebelah kanan dok protes Cuk. mumpuni mumpuni ndok ndoku sing ndok ya aku urusan teman karo ndok kita tanggane aku iki ngomong putu soalnya aku lagi kerja di luar negeri sing ngomong anak anu putu kok sapa nek enggak masalah alasannya syaratnya teng kitab riyadul badiah kecuali kakek neneknya enggak mawi dipaksa orang mawi diperintah dengan senang hati karena memang kepingin momong putu yang terpenting tidak meninggalkan sholat jamaahnya kemudian tidak mengganggu jamaah ibadah seorang kakek nenek maka ternyata mbah kakung mbah putri antuke momong putu bernilai oh dan tidak bernilai nafakoh karena terkadang maaf maaf non sewu ono mantu gawa putu nih mari sepuh mantu radisangoni kadang-kadang malah mantu nih sing tersinggung abong kebangetan mertua wedok gelang itu selengan nganti tekan sikut kok ingin bener-bener adol kentang kok boro-boro non mulai ngelebere duit nyangoni putu wanceng ini mertua orang pengertian ini orang nono urusan karena kakek nenek tidak ada kewajiban ngasih nafkah sama cucu yang namanya nafkah ya orang tua terhadap anaknya ketika kau ono mbah kakung mbah putri momong putu asalkan ikhlas dan tanpa keterpaksaan dan tidak mengganggu jam ibadahnya maka bernilai sodak oh, dan tidak bernilai nafak oh, ngono sartina nah. <tuh> sing ngucap mumpuni aku kan cuma nitip nitip monggo nitip niku gede-gede rong tahun ki nitip lu nitip kawit bayi abang sampai bayi ini bernosan. namanya dutune tip tapi numpang murid. <gulia> Mbak-mbak kita sintesi sugeng teng alam dunya senajan sepuh yuslane muga-muga kuat iman takwane. Orang tua kita yang sudah mantuk teng alam barzakh, mudah-mudahan diparingi padang jembar kubure, digampilake hisabe, dipanggenake teng swargane Allah. Amin Allahumma sebab cari kitab usfuria ternyata jenazah almarhum almarhumah tengah lampar setiap dinten berdoa apa doanya jenazah di kuburan dongane Allahumma ja'al ahli min ahli ibadah begitu doanya mayit Allahumma ja'al ahli ya Allah dadosakan anak keturunan ikula min ahli ibadah jadi keturunan sing rajin ibadah begitu doanya sing tengah kubur tapi kadang-kadang ono -kadang ahli waris ziarah ting kuburan bukannya moco tawasul, bukannya moco yasin bukannya moco Al-Quran malah sini takut nomor togel bisa duduk ya iya wana no sapa wong kono ngarani aku apa oh jadi wong Cilacap kono ngono ketularan wong kene Sane, silaca, sane sona, Ngo, no. Maka ternyata kita diajak ngaji, kanjenna dipelani wong-wong lemah, tapi sing kuat imane, Sampai petani dibelani karo Kanjeng Nabi. Kana teng kita di anatu nandur nandire petani, ndate kesodako. Sa. So, Sa. So, nandur pari digrumut wereng, berarti petani sodako karo wereng. Engge sing endep mawon Bu aja kedhuweren Senin njenengan karo ibu-ibu ting wingking. Nggih nggih alhamdulillah nikmate luar biasa niki bentar. Mula nawi -so saya sanget eh uh, kala kala wingi sering kula meniteni dan menengeri. Setiap kula ngaji ting wono sapa niku kathah sanget ibu-ibu jamaah pengajian ingkang pinsan. Maka peraturan dari pemerintah kalau kerumunan warga lebih dari 700 orang harus sudah ada minimal ambulans tim kesehatan ya kita berdoa mesti nih, kepingin ya waras selamat sehat toh, bu betul tapi waspada kan perlu waspada kok perlu maka kalau kalau wingi jujur kemauan rati trauma nek pengajian panas-panasan ngerti ini kenapa saya maksud jenengan tetap stop payung-payungnya diagem karena rojab kalau wingi Kulo ngaji teng desa namanya Lemah Dhuwur, Kecamatan Kuarasan Kabupaten Kebumen. Bunyai niku nimbali kulo nunggu sampai 4 tahun lamanya. Lamar ngaji niku walulas untuk tahun 2021. Tapi karena pandemi corona akhirnya harus nunggu malih 2 tahun berikutnya sehingga nunggu niku 4 tahun. Kangge nopo acarane khatmil Quran para santri nyatemu sholat salat teng langgar, dalune khatmil Quran bayi mboten sare sampai jam 11 malam. lanjut lebar subuh niku masak bar masak niku sampai salat duha sehingga jam 9 Ikum pun siap nunggu datangnya saya setengah 10 kalaugi wonten ingin lokasi ternyata punya ini iki saking lokasi transit Melayu lajeng nyambut kulong saking senenge senyum nigus koyok ke ketemu karo pacar saking senenge mawon masak niku khusus keangan aneh sayur gandul gandul niku kates ibu papaya ikang dipun potongi tipis-tipis kaya arep go damel tapi njur mangke dipun potongi uh, lembut-lembut kaya mi lajeng dimasak biasa kangge lombok kaya masak biasa njur ya oseng lajeng sing rada klenyi selengane uh, kecam, campuri kembang kecombrang ya Allah jadi kencot banget aku rasane aku cerita ngono kencot dadi rasane dan ternyata saking senenge nenggo kula duge, punya ini ku langsung layu ke kula setengah sedoso pas tuyane cerah sangat bu senyum senyum duki duki nai yang senyum tapi langsung pingsan Barang pingsan tipun bantu kali panitia lanceng tipulah petakan terlokasi lokasi transit dalam lajeng kula didem demi kali bu bidan tenang Mbak Mumpuni mangke punya insya Allah lebar siuman sadar jur lungguh tengah ceng sarang kali kulo jenengan kulo lajeng kulo nyambi nulis nama-nama tamu-tamu penghormatan Sinten Kemawon belum ada tujuh menit bubitan angsulan malai kali kulau. ternyata punya sudah dalam keadaan seto wafat meninggal dunia terus kulo dugi yang baik tindak sehingga jujur mohon kalau naik onten tiang teng pengajian kepanasan jurpinsan kalau nikurat di trauma Ula sing akhire wekdal niku kula ya kaget mboten nyono mboten nyongkong isine tangis-tangis santen -tangis lokasi pengajian kula matur kali Mbah Yai Kiai mboten saged nerasaken ceramah kula karena kula kadane nggih berat Mbah Yai tapi apa ngendikane Mbah Yai Mbah Yai ngendikan mumpuni persis teng jenazah istri saya sampean tuh kita mriki merga kangge nggugurakan kepinginan hajate istri saya saya bilang kemarin Nek nunggu mumpuni ku suai banget, Mak. Koyoranakia ili ane temenku, Mak. Aku ngomong-ngomong ku iri kalau suka bojone aku. Tapi tetep bojone ku kegah ora Pak Aku pingin ngundang mumpuni gua cara khotmil Quran santri nek kita, Mak. Sehingga akhirnya, dinten neki, malah bojone ku lo betul sakit nyeksenin ceramah. Maka mumpung tesih, tengah resane, jenazah istri saya tolong, sampian ceramah teng panggung, kan ginggu kurah kenadar istri saya. Wah, tambah kerontorontor ati nek, lo. Betul sakit ngucap, lo. Tapi karena bahaya ini, ku, masya Allah tegarnya luar biasa. Bahkan ini gue bertenggerbelakan lu waktu tengah jenazah istrinya. Bukan berarti beliau tidak cinta, tapi beliau ini ku sampun paham. dilik kufur, melalaikan nikmatnya Allah dari Kitab Al Ad diantaranya adalah nangis ketika ditinggal sedo oleh sanak family, tapi nangis ini ku sampai gak sadarkan diri. Jadi beliau nikut dengan tegarnya entah ceroning manah nikut dos pundi. Tapi untuk yang ngedikan tetap mumpuni sampai munggah neng panggung gugur ke nazar istri saya. Karena nikut sampun dahwo, gak kalau mangkat neng panggung. Kalau ceramah namun setengah jam. isine mung tangis tangisan mohon pak sama kapolsek kemudian sedoyo warga masyarakat menganut dalam sakit kali singkang gen pengalusan. Sing akhirnya kalau ceramah namun setengah jam, lo matur kali panitia pak panitia. Kulam buatan sakit merasakan ceramah ulo. Tinta niki kulam buatan ceramah nanging derek bela sungkawa kemauan Tetos sing akhirnya kulon buatan badan nerima bisa roh amplop. Lajeng panitia ngendikan wis disiap kengeh kulau tampi, tapi saya kembalikan malih kepada panitia. Saya hibahkan kange musola nebunyai punyai, kesane kange kemaslahatan santri santri punyai kan tipun tilar tintan maneko, kange kemaslahatan santri nebunyai, punyai. ngatan. Tapi non sewu, bu tintan panitia orang de pikiran supaya amplop berat diparing akan Aja, 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 aja ojo di pikiran amplop perak DKN mumpuni aja, cukup itu yang pertama dan yang terakhir saja ini sotaku ya tetap dilangsung akan sotaku jenengan saling ngapunten sangat kalau kintu niku kejadian yang pertama dan yang terakhir kepingin aneh kulah ojo sampai ya sewu walaupun sedo pengawasan niku ya diwastani sedo kanti syahid syahidnya syahid akhirat tapi ya sewu sangat keadaan niku ya sewu sangat-sangat damel was-was damel shock Berat. sampai wingi kejadian kedua kalinya wonten desa namanya Wirun kecamatan Kutwarjo Kabupaten Purworejo ternyata nggih semanten Nuki ibu ibu memaksakan mak kehendak usuk-usukan desek-desekan Sehingga akhire bareng entuk panggonan melanjur sedot di tempatnya pengajian ini dan sehingga kula nun saya sangat walaupun sami ditongake niku sedot kanthi husnul khotimah pikantuk dongane tiyang kathah nanging nggih kula suwun dinten menika kita nderek Kanjeng Nabi itu nderek Kanjeng Nabi Mas, tak no, tum ngukur kemampuan singkiran ini betul cari cari ayo kangit tutupan sahabat tawis ngatain gitu sing ono kloso yang agem kloso desik sahabat tawis sing agem payung payungnya dia agem dah ngatain kan betul terlalu inggil sing akhirnya tetap sakit disiplin dan teratur mudah-mudahan ikhlasnya panjenengan dan terus akan berkah manfaat masalah pengawasan pintar menikah amin Allahumma salu ala nabi muhammad Saat nandur nandure petani kita teke Mulai mula dibelani karo kanji nabi tang kitab i'anat tutolibin Nandur pari dikrumut wereng berarti petani sedako karo wereng. Nandur kentang dipangan ular berarti petani sedako karo ular. Nandur telo dipangan tikus berarti petani sedako karo tikus. Nandur jagung dipangan manuk berarti petani sedako karo manuk. Nandur pelem dipangan codhot berarti petani sedako karo. Sak nandur petani nganti codhot be disodat wae. Mula Sayyidina Umar bin Khotob Rodial Anhu mengatakan titel jabatan tertinggi di dunia ini adalah mangan. Mak, mak, aku ya mbak ya direwangi tobu, senajan jendanganiku karo ketutupan payung, lo ngakusin kepanasan yang tenikin lo ya tetep semangat kok. Masak jendangan mungkari, midang ngetakan karo nyakali payung, o ya ora gelam ngrewangi. Ulang, 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 ulang. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, titel jabatan tertinggi di dunia ini adalah mangan. Ma. Ma. orang mangan yang lemes. Mumpuni orang mangan ra iso ceramah morot morotnya ngene iki. Gitu, pak tentara, ganteng seragame. Loh, nek pak tentara boten agem seragam, ya bodoh titel itu karo kaki tarim karo kang sarwono <tik> bodoh titel itu mengkarno nganggo seragam datus ketok ganteng senajan ganteng nganggo seragam gak ada har lemes pak orang gak ada har lemes pak Bangser gak ada har orang iso karo ngadeng ngayar <tik> titel jabatan tertinggi di dunia ini adalah ma ma orang Indonesia punya semboyan nek durung mangan sego namanya durung ma madang madang wis mesti mangan sing mangan sego nek mangan durung mesti mangan sego lah Pak Presiden makannya nasi nasi asal saka beras beras saking pari sing anggur pari sinten sing anggur pari sinten berarti nganti presiden pun disodak kuwi ning petani tepuk tangan dulu dong sing keprok utange lunas kabeh sing almane banter ketara utange akeh mugoro aja kene sing barokah maka di negara-negara maju sudah pakai konsepnya kanji Nabi antara sayur dan daging mahal sayurnya ketimbang dagingnya di Australia sayur dan daging mahal sayurnya ketimbang dagingnya di Jepang sayur dan daging mahal sayurnya ketimbang dagingnya saya dundang pengajian sampai negara Taiwan nah gue bos apa ceramah Taiwan siye siye ma wa ini wa nemen saya diundang pengajian ke negara Taiwan disuguhkan di restoran halal tetap antara sayur dan daging mahal sayurnya ketimbang dagingnya justru tentang negara maju pakai konsepnya kan cerapi memuliakan derajat petani tapi kenapa di Indonesia petani gak makmur karena petani gak diminati jadi petani rekoso harus punya skill mengolah tanah ngurumah tanduran tidak mudah cari pupuk terkadang susah bareng panen malah kadang-kadang didol payu ne. nasib petani Indonesia maka nun sewi sangat pemerintah Indonesia punya gagasan yang baik untuk petani diantaranya damel kartu tani tapi sebenarnya terkadang kita masyarakat yang jadi petani kurang sosialisasi dari pemerintah pemerintah lupa bahwa petani tang Indonesia rata-rata wong -rata tua Wis tua ketambahan kelutuk tuku pupuk kudung anggo kartu tani Sejani uniate saya pemerintah kundamal, kartu tani supaya nopo petani yang suke tidak mangas tidak geragas supaya tidak nimbun pupuk bahkan tidak membeli pupuk yang bersubsidi yang subsidi khusus untuk napa petani yang tidak punya cuma pemerintah kurang sosialisasi harap dalam ke traktor kudu tuku solar lah tuku solar kudu nganggo aplikasi wong tuh orang ngerti ke aplikasi panganan nopo tuku solar kudu nganggo barcode barangan punya gagasan indah cuma kurang sosialisasi maka dipelani karo Kanjeng Nabi sak nandur nandri petani dade soda. soda yang kedua sak nandur nandri petani nambah iman takwa karo Gusti setiap langkah petani karo mikir Arep nandur ning musim apa? Pupuke sing kepripun? Sing mereke napa? Sing regani sepinten? Antara modal karo penghasilan ben ketika kula pandang modal rapati akeh nanging tetap irit lan tandurane sae. Setiap nandure petani niku mikir, diwastani at-tafakkuru saatan khairum min afiroqatin. Wong gelem mikir sesaat luwi pecik ketimbang salat sunnah, 1000 rakaat. Senanduran dhewe petani iki mikir, lebarna nandur lombok karo pasang kaping. Ya Allah, iya ya, aku sing nandur lombok ya Allah. La wingi lombok warnane ijo kok saiki malah abang, sing ngecet sapa ya Allah? Nek ditutupan jenengan sing ngecet, ya ora mungkin ana tanduran kok begitu luar biasa ngeten iki. makhluk paling pinter ya Allah, ketimbang malaikat, ketimbang setan, ketimbang kewan, tapi nyatane sak pinter-pintere kula nek dadi manungsa, ya manungsa niki manus-manus panggonane salah lan dosa. Pramila aku lagi mikir, ana tumbuan koyo apik tenan. Sampeyan kembang niki iso thukul dalam waktu satu malam. Kono tumbuhan, be aku ngerti. Urung makhluk luar angkasa, terus meneh cerita kewan. Lha ana kewan tengu. Bu. Bu. Ibuke pirsa ngertos tengu. Tengu niku sedulure kami tetep adine kemerki ponakane Tengu kok Kewon cilike sakmono cilacet ngerti tengu dugi sabu ya pirsa tengu berarti kan tengune akeh nek tengune akeh berarti kan tengune manak ku nek tengune manak ku berarti kan tengune meteng nek tengune meteng berarti ana tengu lanang ana tengu wedok nek ana tengu lanang ana tengu wedo, mungkin ana tengu gelem selingkuh Lah enggak kita kan enggak tahu dunia pertemuan. Lo kewan cilik mono, uri pating selepet neng kelek. Lo neng kelek ku ambekan. Nek ambekan berarti kan urip. Nek urip berarti kan mangan. naik mangan berarti kan di rezeki. Nganti tengu kewan cilik montan ora keliwatan entuk rezeki saking arsane Gusti. Mula niki sing diwastani Qul Huwallahu Allahu As-Samad artinya nggak mau dijaluki Gusti Allah pun maringi bukti nyata kita nggak jaluk ambek kan nangin Gusti Allah maringi udara maringi napas. lo cek nih sebelah kanan Assalamualaikum sebelah kiri halo masih ambekan? kan tinggal sepele ngucap ambekan tapi ternyata sesedotannya ambekan ikulah panjastoyo biayanya larang dalam satu hari untuk kita bisa hidup di alas tani urep iso ambekan harus nyedot walu likur liter udara yang terdiri dari 288 liter namanya oksigen dan harus nyedot 11.000 liter nitrogen teng rumah sakit 1 liter oksigen harganya Rp25.000 teng rumah sakit harga nitrogen 1 liter harganya Rp10.000 untuk nyedot rongnya walu puluh liter lan sewu liter nitrogen ayo Hitung bareng-bareng uh, Orang mengakih Tak hitung ke demi panjenengan dengan Rangewu walu liter oksigen Ping rego selawewu Sama dengan pitung puluh juta rupiah Ditambah 11.000 liter nitrogen Ping rego selawewu sama dengan satu sebelas juta rupiah Satu sebelas juta rupiah Ditambah pitung puluh juta rupiah Sama dengan satu juta rupiah Satu juta rupiah Seti nonggo ambekane Tok satu sulung puluh juta rupiah ping telung puluh dino sebulan sama dengan 5,5 miliar per bulan go ambekane aja gugupan tau tekan isor wow. durung wow. tak tok tok ini ku nebe ambekane mawon satu bulan 5,5 miliar rupiah dalam per hari 184 juta rupiah duit sokong ngenti gue bayar yang bekan nyata nih lo maringi grat grat gratis asomad orang mau datang di Gusti lo pun maringi kita nggak jaluk rambut Gusti lo maringi rambut dokulnya ngon loh kok tahu? sing cetok-cetok mau nonton jenengan contohnya wong lanang sirat rambut batuk rambut rambut ngisor batuk tuk rambut namanya alis ngisor alis meripat boten tuk rambut tapi kelopak mata tuk rambut namanya idep ngisor meripat irung boten tuk rambut ningsa isor irung tiang kakung tuk rambut namanya kumis bin prengos sang ngisor kumis tutuk boten tuk rambut ning sang tutuk janggut tuk rambut namanya jenggot ngisor janggut ya tukul rambut jenenge beda-beda tukule nggon-ngonan Langgar sawak batang tukur rambut kape bingung tong di menungsoan di kertek. As somad, gusti allah gak mawi maringi. Eh, gusti allah kula panjenas doy orang mawi datang jaluk, gusti allah pun maringi. Mulut ternyata kita niki di tengah alam makhluk sing paling sempurna bentuknya wali saya jenengan. Jumlahnya kali bentuknya turun. Tadi alis jumlahnya siji jengat deg-leg tengah batuk. Ini eh, makhluk luar angkasa. Isora alis netrane jenengan lho ya kok indah. Ana irenge ana putih e. Cecel nek putih kabeh. Bali salat Isa mendelik ning pekarangan bubar kabeh kancane. Isok keip keip orang mawi datangnya nyaklek saklar. orang mawi bayar orang majek ora bayar. Niki isa keip keip karepe dhewe lunyu orang didokoi oli kok lunyu. Isor netra irunge jenengan bervariasi ana sing mancung ana sing. Entah mancung tapi sek irung madhepi ngisor. Tapi nek irung ada dhuwur lho musim mudan, banjir irung ibu mulai irung bolongan nek kali kenapa irung bolongan nek kali nek mung tunggal sekali pilek mampet cepet mati Hah, jenengan guyu ketinggal layu kenapa lek guyu ketinggal layu saling ngapun ten lamben dur lamben isor, latin dur latin isor bentuk itu ron jadi neng ya allah kayo lawang Lah niki lo lho ya indah. Enggak njaluk lima dikai lima jenenge beda-beda fungsinya beda-beda jempol gue nunjukkan barang sing saya jari telunjuk acung-acung barang sing api jari tengah saking dure gue pembeda jari kanan kirinya jari manis saking manisnya kon tinggal ini alih-alih lah ini cili dewe tapi paling gede manfaatnya <tipun> dalam <tipun> dekupil ono oh, sing lebih manfaat ayamnya sampai nek yang mendok memeti yang kau nilai iya ini no. ora protes itu perlu cerita 0,02 persen saking awak yang menungso turun cerita jeruane turung cerita alam semesta turung cerita sakwernane maka uri tengah alam dunia niki kula panjenan sedaya diajak kontaktus petani ning petani sing jujur ataupun profesi ning jenan nopo kemauan silakan golek sing halal sing toyib riski ingkang bersih ingkang diri doni karo gusti jadi petani silakan jadi tentara monggo jadi lurah pun ya terserah mau jadi panser ngadek ngayar monggo ya pindah di sini merko panas harap datus pedagang silakan tapi monggo kita niki berusaha semaksimal mungkin di kehidupan kita sesuai dengan derajat makomnya jangan sampai kula panjenan sedoyo wis di karo kanjeng nabi tapi malah sekarang pdw apapun profesinya golek o cucur golek ridone gusti gusti sebab Gusti Allah ngantikakan inna alloha yuhibbut tawabina yuhibbul mutatohirin Gusti cinta kepada manusia yang bertaubat dan Allah cinta kepada manusia yang menjaga kesucian diri maka ada asar mengatakan annadofatu minal iman kebersihan adalah sebagian dari i i dari iman Ternyata kula panjira sedaya kon golek rezeki bersih karena ternyata apa yang kita makan, apa yang masuk ke dalam perut akan jadi saripati dan saripati niku akan menjadikan ruh kula panjenengan sedaya. Pramila kanjeng Nabi titelnya maksum, bersih dari dosa, kekasihnya Gusti Allah. Mawon pernah mengalami operasi sampai empat kali. Operasi yang pertama ketika kanjeng Nabi usia 6 atau 7 tahun ternyata kan Nabi dirawi malaikat jibril di petotang satu tempat kemudian kan Nabi dibaringkan di atas batu kemudian dada kan Nabi di pun dipun pundut menaikkan kan untuk dicuci tang air zam zam oleh malaikat jibril atas perintah saking arsani allah titelnya bersih dari dosa kekasihnya gusti allah bahkan punya sifat kenabian punya sifat kerosulan tapi kenapa kan jenabi mana tetap disucai tang air zam-zam? Karena kan jenabi lahir dari rahimnya manusia, punya sifat syariah blegeri blegeri menungso. Ketika kepanasan kepingin payungan, ketika panasan kepingin kipas kipasan, ketika dingin kepingin ngaji jaket, ketika kan jenabi dahar kepingin ne, sesuai karo umumnya menungso. Ketika kan jenabi sedih pun yo kepingin ngeret uluh ulu, koyo menungso pada umumnya. Mulakan kan jenabi lahir dari rahimnya manusia, Siti Aminah dan Sayyid Abdullah nikulakan jenabi mana itu suci air zam-zam dibersih saking sifat-sifat singbok pilih ketetepan sifat buruknya manusia. ngapa sifat buruknya manusia? Sifat sirik iri tengki pamer sombong kemerdek kumintar, terkemen tuh kumayu kumakat pelit medit berdetil bahil kucerin jelantir kau ubil, kudanil Daniel. Ini ngomong merepele ngono aku ditulis di sita keracik ngono tak pikir bareng ngono tak lapor ke karok kiai kulo di ACC nambah kulo sampai kakek karok panjenengan. Tanda nya ceramake mikir dipikir orang karo mikir mikir mau pantas <laughs> bayaranku larang kuyonan kiai non maka ternyata kanjeng nabi yang titelnya maksum saja dibersih saking sifat-sifat yang nun sewune kintan-kintan buatan saya diantisipasi oleh Gusti Allah maka kita yang titelnya menungso menus-menus panggonan yang salah lantuso niki ken remen ngaos ken remen zikir eling karo Gusti Allah dari setiap langkahnya entah urip entah golet maisha isya tetep gotot dilindungi karo Gusti Gusti Meletang kitab namanya Khilyatul Aulia ada seorang sahabat namanya Jabir Jabir niki wong miskin tapi ahli ibadah ahli salat jamaah anaknya saleh-saleha istrinya pun taat beribadah walaupun miskin melarat pauaran duwe tapi blas gak kerso nanti BLT dan PKH Padahal miskin tapi gak kerso ngantri BLT Beda karo teng Indonesia, gelang selengan tekan sikut. Motore pecek ik. Hale-aline sak keong-keong. Engkalung bedawane tekan wudel. Kok ya tegalan kersa ngantri BLT karo PKH. Ana sing jawab meneh. Mumpuni, mumpuni aku mung kari nampa daftar ya ana kok. Engke daftare ana, tapi bagi yang punya iman, bagi yang berpikir panjang, ngucap karo Pak Lura, Pak Lurah. Sapa wong ora butuh duit ta Pak Lurah? Wong aku wong miskin, nuun sewune ya tenanan. Wong sugih tetap ya tetep butuh dhuwit. Tapi ngapunten bukan kula kemaki, bukan kula sombong, tapi kalau napa BLT niki setelung taun. Kula napa BLT PK ampun telung taun Pak Lurah. Maka tulung kula pun cukup niki bagiane kula tulung berikan kepada rondo sing anake limo cilik-cilik marang gak kedaftar. Tulung bagiane kula berikan kepada orang itu. Ngoten. ala ngaeng Indah ya basane wono sapa ngaeng <Sum> lucu ya basane kaya pelane saturnus tapi wono sapa mriki nganti dugi cilacep ngen kula basane padha ngen ngaeng sajane ngaeng niku ya boroboro -boro to cuman iku saking gak percayane dadi ala ngaeng Aku saking nggak percaya nih niku maka Yunus saya sangat kesadaran kita diceritakan tentang kitab Hilyatul Aulia Jabir miskin melarat tapi penuh dengan prinsip ternyata walaupun melarat tetangganya Jabir niku Wong Suge Wong Yahudi petani kurma eh, eh kurma apa kurma? Kurma. kurma Wono sabu, Mas Tani Kurma, cara cilacap kurma. Sale tulisannya teng boxen itu ku ya kurma sanis kurma sing Mastani kurma niku ya wong wetan wana sopon tem mas tani kurma eee, kok cilacap kurma wong jawa lo dikirani cilacap dudu wong jawa ngarang mana sampean aku kima jawa ini lebih jawa sampean ketimbang je, eh, jawa ini jawa, jawa kulo lebih jawanan kulo ketimbang sampean soalnya nopo bahasa cilacap niku bahasa ngapak Napak niku tergan, uh, tergolong bahasa kawi. Bahasa kawi niku adalah bahasa tertua di Pulau Jawa. Dan terus kawi niku huruf ayat dibaca A, huruf oyot ya dibaca o. Tapi mergonjolan gue nemas tani kurmo ya aku manut kalau samping mau samping syarat bayari aku kurmo. Ternyata tetangganya cabir orang Yahudi di nanti nanti nantur kurmo. Saat nantur nantur kurmo buahnya lebatnya, luar biasa rendel. Tahu rendel enggak bu? Rendel kuiwai kata buahnya lebat cara mereka rendel apa? No, rendel rindil rendel wadus <tuk> ah beda ya 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 rindil. Naik cilacat, rendel naik cara cilacap rendel tapi sesuk naik aku anaknya jumlahnya 11 amin ya Allah kalau cita citane sesuk naik payu rabi amin ya Allah cita-citaku iki mulia ataupun Bu. Duwe anak sing akeh. Senajan aku likur tahun prawan mepet ngene iki. Ning cita-citane kula niku ya duwe anak sing akeh, aja mung siji. Dheweke duwe anak 11. Pondok-pondoke teng Beber, teng hasus, teng Gening Garjo, teng Gening Temanggung, teng Cilacap mriku. ti titip tipaken kabeh kon padha mondhok sesuk anak aku jumlahe 11 ya Allah kaya kayane nek anakku jumlahe 11 bojoku ra kok berkathokan ya Bu Sangat <Sih> terus <Sih> <Sih> Lah engge ta sarungan terus mesti oh, golek panci sarungan to Jalan <Sih> <Dile? Sih> bujang Ora takon senajan jenana wani bujang ngapun ten sangat ya sudah ada hati yang sedang saya jaga nyongin pangis tuh nih lagi njuwet-njuwet karo Allah Mulai sandiki lagi poso bu poso nih kula niki dinten-dinten poso kecuali nih lagi ngudur ke mawon jene wong wedok lagi poso, poso nih kula niku poso njuwet-njuwet njuwet-njuwet ki poso nih kitab njuwet-njuwet ki artinya apa ya njaluk tapi karo merengek bu <tik> cacilik niku biasanya kan nek di nyang pasar jalu jajan ma jajan ma jajan karena kita daster laku ya ngono ki posone karo allah ya allah rapi ya allah <tik> 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 niki jewet jewet namanya ya allah rapi ya allah cepet patang bulan suwe yo enam bulan ya allah rapi ya allah kula <tik> nyuwun ngaten niku karo Gusti Allah sehingga dalam menika antuke poso niki dalam rangka Matur karo Allah ya Allah kula niki poso kersane kula niki saged pikantuk jodho ngaten Bu ya Allah sesuk kula iftore batalake poso sesuk nek wis didolangi karo bojoku rebanane, arebanane ono lagu biar langsung ditabuh kaya jenengan kok cari job karo aku Nah saya wonten informasi sekedah nama orang tua Ibu Iswati saya ulang Ibu Iswati alamatnya Wono Bun. Wono Bungkah. Wono Bungkah Jelamprang ditunggu putrinya di belakang panggung saya ulang Ibu Iswati Wono Bungkah Jelamprang sawak ditunggu kali putrinya lagi jawat-jawat jaluk tuku cilok nih Potong jod jod teh aku, Anak-anak kita yang hari ini diajak nih pengawasan senajan panas panasannya tuh niki mudah-mudahan anak-anak kita dados dzur yang ingkang ahlul Quran, min ahli ilmi, min ahli khair, min ahli ibadah, terus tadi sing saling-saling kami Allahumma, Allahumma, amin Ternyata saking rindil rindil, saking rindil tandurane durane wong Yahudi niku sampai meloncok tenggene teras pekarangan Jabir sehingga buahnya kurma wong yahudi kuwi mau mesti tiba teng gene terase Jabir nek saben subuh akhirnya karena Jabir niki ahli salat jamaah nek lebar salat subuh niku baline ni kondur mesti gasik arep nguti kurma-kurma sing tiba tiba unduti di wadah teng tempat diwangsulaken karo wong yahudi kuwi mau dan ternyata tetangga nggak tahu tujuannya nopo nganti keluarganya ya orang ngerti tujuannya ki apa kok mau malah dibalik no ternyata tujuannya Jabir adalah karena anaknya Jabir masih kecil-kecil jumlahnya telu setengah sing kaloe sekedhe sing setengah sinang dreteng ngono ki maksude ta bu ternyata mergo anae te cilik-cilik tangi tur rasa ngelih kuwato sing mbok nganti mangan kurma teng teras akhirnya Jabir punya kebiasaan kalau lebar salat subuh baline kondur kasik untuk menyelamatkan anak-anaknya ben ora mangan barang syubhat tapi ternyata kena tegur karo Sayyidina Abu Bakar yang tidak tahu tujuane Jabir baline kondur kasik niku napa ya Jabir sekian lama saya kepada dirimu selalu menita dan menangeri ora nek bali kondur so kesal cupu kok mesti nih balik nih gak sih karo sing lioliane buk ya kita jagung nanti si, tau karo pak lura karo kang tarim karo kang sarwono kita ngobrol ke masyarakat nih mau nu bener nu tang jalan perang tambah remboko kora koro kita kurang ngata niku jadi jadi raina akhirnya kondure salat cupu gak langsung maring dalam tapi lu ganti sih neng masjid koro-koro ngata nih kondur dalam rotok kesiangan koro-koro kesiangan apa yang dikhawatirkan oleh jabir terjadi anaknya yang masih kecil kecil lagi podo sibuk mangan kurmo akhirnya Jabir lari dengan buanter tekan terase Jabir ditueni anak eh tenana lagi dongunya ini nggak ngerti kingunya apa ternyata Jabir langsung bilang kepada anaknya do mana jalan mangat cara lagi mengah mengah kok mengah mengom longo ki wong bodoh ke mengom longo ki wong bingung mengom ki ora kon mangap nek cara cilacap gak pe tapi nganggo kur kurang orang nganggo pe mangap mereka mangap mangap kok mingkem meneh ya Sisi, sisi. si, 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 si cilacap ki nganggo nek basane bener to wong lambene kan kon buka ombo terus manga nah kan buka amba manga kapan mangane ning temene aku kas ngomong mengo melongo ki wong padha bingunge mengo Sanis manga mengo melongo iki padha sipate nek manga berarti tutuke kon lebar amba Mangga, eh mangat mingke meneh. Ben sesekali wong ana bingung karo basane dhewe. Emangat. Ora popo lah nganggo wong ana sapa ngaku wong ana sapa bumi dipijak mm, di situ langit dicundung. Jabir bilang kepada anaknya, "Nduk, mangat <tuh> antara cangkem gua utekku beda ya. Tak ulang tak ulang jajal kok rodane. Nduk, mangat. 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 Nduk, mangat. Benar-benar pesane wong-wono sepo kaya planet Saturnus. Mangat. Ya yeah, wis yeah, ora apa anake ah, ternyata kurmane sintang telak niku jeblis dikunya lebaring weteng ternyata sadurunge mlebaring weteng niku dicuthik teng Jabir Jabirne iki ngacungke jari telunjuk dur di, dicuthik dicuthiki diodek diodek Sampeki napa dicuthik Karno diodek anake mlokek, mlokek, mlokek muntah ki indonesia Jalan di sana gomah, gomah itu bayi minum susu keluarga itu gomah itu ada tuk-tukan patra pada dewa-dewa, caranya apa? gomah mukok? melukok meluk? melukok mergo telah ke anaknya dicotek, diodek, dilokok, akhirnya melukok, melukok ketika tekan ngomah Jabir bingung dan kaget anak ini gitu mangan kurma anak ini melukok melukok kurma ini metu Jabir bilang dok kue kimangan kurma kau izin karo bapak anak ini nangis pak aku kimangan orang nyolong pak wong oh, ini kurma tiba teng teras kok pak senajan kagungan wong Yahudi tapi kan saat tiba-tiba nih iki kurma teng teras kita ada hak kita pak nembe mangan tekan telak koyo dicutik di logok pak melukok melukok aku pak mereka naik nangis, bapak yang ngucap Duk, rungok sumpah Bapak muti dina ini Nanti tekan petuk, mati Nanti bapak pecat mati Gak mungkin bapak iki ikhlas dan ridho Ini anak turunanku Nanti mangan bareng syubhat Jangankan yang haram Syubhat ku barang bareng gak ceto Halal orang. Haram ya ora, jangankan yang syubhat Yang haram yang gak ceto. jangan sampai masuk tenggini perut anaknya saya ketika sampai Niki mangan kurma bok nanti tekan mlebu weteng sak weteng tak pedot sekalian begitu kata Jabir lagi ngucap ngono tangis tangisan karo keluarga Saidina Abu Bakar ternyata liwat terus mireng sumpai Jabir akhirnya Saidina Abu Bakar bilang kepada Jabir eh kepada wong Yahudi ternyata Saidina Abu Bakar tindak tangane dalam wong Yahudi ngomong langsung karo Pak Yahudi Pak Yahudi setelah saya melihat kasus yang terjadi tidak ada saya ikut campur karon urusan tetangga. Tapi ternyata meloncoke tanduranen jenengan saking rindile. Maka saat tiba-tibane kurmatang gene Jabir, ada haknya Jabir. Tulung Jabir ki disodhaku itu. Jenengan maringi niate sodhako karo tangga. Apa jawabane Yahudi? Bubakar, Bubakar. Mung kare deplak ngomong pancen kepenak. Tak ngerti, Bubakar. Iku kurma sing nandurku diketukul dhewe apa? Iku kurmaku sing nandur. Aku sing lemoni, aku sing hormati, tak sirami dino-dino setiap hari, sampai saya rawat seperti anak sendiri. Ono merindili tanduran kok, tiba-tiba jabir mungkari calok, jabir pengen tuku. Begitu kata Pak Yahudi, apa jawaban saya di Bakar? Ngapun tadi Pak Yahudi, bukan masalah tuku lah, orang tuku nih. tapi melonco ke tanduran jalan kiono ono tapi sampai nantang jaluk ditukoni yo tak tukuh wit kurmamu ala tak paring ke karo jabir piroh regane kurmamu oh sampai nantang aku abu bakar Nih sampai nantang tukuh kurma kalau diparing ke karo jabir harganya 10 kali lipat ketimbang tanduran sing liane sebab tanduran kurma kalau lebih api ketimbang tanduran sing lio, harganya 10 kali lipat pie wani aporo yo tak tuku kurmamu senaja regane 10 kali lipat ala tak paring ke jabir ngesuk pagi tak lunasi Ntenono ning umamu kene tak lunasis nyesuk 10 kali lipat yo tak enteni ning omahku kene lunasane sesuk pagi seung padu tenanan ki aku ngomong atiku melu kepancing melu emosi dadine bu dan ternyata bu nganti kan durung isuk niku wong oh, ya uti raso turu saking senenge 10 kali lipat harganya wit kurma sehingga subuh niku wis diancori baterai dioncari senter tapi ternyata setelah dioncari senter karo wong Yahudi ternyata wit kurmalne Yahudi sudah dalam keadaan menghilang guys Ning ilang niku aneh ora ana jejak ditekor ora ana jejak ditebang enggak ana jejak digergaji enggak ana jejak diambe pedul, tapi ternyata niku ilange kaya dene mung hamparan suketnya teniki biasa dan tidak ada jejak hilangnya kemana saking penasaran nih tinta ini nganti mentorong yang serang ini Barang tinta ini nganti mentorong yang serang ternyata usut punya usut buah kurmanya wong Yahudi sawit wite sudah pindah di tanahnya Jabir sing pindah. bukan Sayyidina Abu Bakar yang memindahkan adalah malaikat-malaikatnya Gusti Allah yang ditus langsung oleh Gusti Allah supaya memindahkan wit kurmane wong Yahudi tanggene Jabir artinya rupanya saking cerita tanggene kitab Hilyatul Awliya niki yang pertama, orang yang menjaga kesucian rizki akan dicukupi dan dijamin rizki teng gusti. Yang kedua, saat nandur nandure wong sing jujur nyambut gawene akan dipun tunggu kalian gusti allah sebab ternyata wong sing joko kebersihan rizki dicintai neng malaikat malaikat teng gusti. Mulai kenapa tinta menikah? Kula boten tema niki kejujuran ana inggene pegawean karena ternyata kan yang titelnya maksum kita peringati boten namung tenggene Maulid Nabi adalah orang yang paling jujur saat ngalang Jakarta raya adilnya begitu luar biasa maka berkah saking peringatan Maulid Nabi mudah-mudahan kula panjenengan sedaya dados piyayi ingkang menjaga kesucian diri kesucian pikir kesucian ning ati, kesucian ning badan lan kesucian ning manah kersane berkah dunia akhiratipun amin Allahumma amin ngomong oh, jam pinten iki jam pinten jam jam 10 jam 10 waktu Indonesia jelamprang jadi teng jelamprang kita jamnya mundur berarti jelamprang pinter tapi pinter gue ngapusi cuma aku cilik diapusi karo jenengan ya Allah ternyata jam sebola selawih seberapa lanjut batan pun rasakan batan sampai jam pinten sampai jam loro sore Ibu kuat. Nanti sampai jam loro sore kuat. Bapak bapak sanggup. Mau oh, bapak sanggup ibu kuat. Aku nak melu melu. Mudah mudahan sampai pun acara tidak ada halangan satu apa. Amin Allahumma. Sallu Nabi Muhammad. Maula ya salli ala habibi al سلم يا ربي عنا نبيك المجتابة سلم يا ربي عنا نبيك المجتابة قولا يا سليح أنا حبيبي قال nabi kalamu jataba panilam tak muhammad wa aba bakari siti sitik, Sitik qisiti qisaiti qi khulafa narjumu fadalila maula anaim la nabi shifa maula ya salli بشيرا بالجنة وبالعدل شاغيرا نرجو من فضل المولى أصلح به حالنا مولايا صلي Nabi Muhammad. Amin. Alhamdulillah pengajane tinta menikah semangat mulong karena semangat niki cak ucar kalau makin niki panas banget cepurin niki pun rasa Ibu ya bu. Nek teduh berarti niki ditambahi, Amin. diterasakan Amin. sampai cangkale. Ya Allah ngaji kok patang jam setengah. Ingu dah ngapa ngontrak sampaian. Mudah-mudahan sampai pun acara tanpa bermanfaat baru kalau rumah jaga kebersihan yang daharan kebersihan yang rizki senaja namun nemu tahu nemu enggak bu uh, cara mereka nemu apa sami Senajan nemu kita kudu dijaga barang temuan itu soalnya ternyata madhab imam syafi'i sik sik niki ben boten ngantuk mriki tengah tak assalamualaikum bu halo masih sadar alhamdulillah kedungan senek napa mboten Oh keduman, singgahsik mesti ini ya keduman. Anak-anak singgah keduman? Orang keduman? Mulamang kate singgahsik. Iyo ngapunten toh, menami panitian jelantrang. In eh, jelantrang? Panitian jelantrang, damal senek nanti pitungi uro ngatu pak Lura toh. Soalnya nek ngawe senek pitungi uro pak Lura adol bengkok di sik. Senacan keduman senek ikhlas ge? Be? Iku agamanya apa? Nah. Alhamdulillah salat napa mboten? Nah. Masyaallah, subuh nganggo kunut napa mboten? Masya Allah sedulur aku jebule bu Sang pamit temerik konten Muhammad Yang nyontang apun Karena niki badai cerita Imam Syafi'i Masalah rindile tanduran sampai meloncok Tenggene terasa tonggo Madat Imam Syafi'i itu merujuk dari dua rujukan Yang pertama Imam Rafi'i sing kenceng Yang kedua Imam Nawawi sing roto fleksibel Dan kedua-duanya dipakai kabeh Tenggene madat kita Imam Syafi'i Contohnya begini Bu Aku Dewi Pelem Dijawab nge Ulang, ulang, ulang. Bu, aku David pelem. Saking rindile pelem lo loncok nanggone terasa jenengan. Karena saya hukumi madat Imam Syafi'i yang merujuk kepada Imam Rafi'i sing kenceng maka walaupun pelem ekulong loncok tentang terasa jenengan, tiba nih pelem tentang jenengan itu tetap hak milik saya. Itu pelem dua kekulo. Jenengan mundut mungut nemu tapi tanpa seizin saya didahar melebat tentang jenengan haram hukume Ibaik ke keprok-keprok karo ngucap Kan anu nemu mumpuni Iya Nemu niku memang nemu barang temuan Tapi adabnya makanan masuk ke dalam perut Halalan toyiban Menurut Imam Rafi'i halaliku niku sing Allah Toyib niku sing sae Toyib menurut kulor Durung mesti toyib munggu gusti Allah Nanging halal Tiba pelemik tentang jenengan halal Tapi mergo tanpa seizin saya Anda mungut pelemik Kemudian didahar maka durung mesti kula niki cocok durung mesti kula niki toyib kali sing didarteng jenengan mergo niku duwe kek kula tanpa seizin saya eh, azan zuhur napa nggih aku kira budek to bu aku ki 18 tahun najan perawan tua aku ki durung jompo ya ngarang meneh sampe oh jen 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 nembek koriknya muni. oh iya 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 ya, ya. Ulang-ulangi iki tekan apa dadi lalela? Jenengan nemu, tapi kan pelemay kula, wong ora izin kok langsung didahar to. Berarti niku halal munggo Allah, tapi durung mesti cetok thayyib munggo kula. Dados kok njenengan tanpa izin saya mundut saya kok ndak trimo ndak ikhlas, saya minta ganti rugi wong mlebune utuh, metune ya kudu Akhirnya saya minta ganti rugi dan ternyata itu sah dipakai di mata kita Imam Syafi'i merkomelu rujukan Imam Rafi'i sing kenteng. Lah tapi ono Imam Nawawi memberikan rujukan sing rada fleksibel. Fleksibel ngeten. Bu. Aku Dewi Pelem. Dicap nggih to. Ben seolah-olah niku jenengan nyambung karena aku ben ora er, ketok ngantuk kateniku. Ulang-ulang-ulang-ulang. Aku Dewi Pelem. Saking rindile pelem kula mlonco tenggene terasa jenengan. karena saya hukum Imam Syafi'i yang merujuk kepada Imam uh, Imam Nawawi sing fleksibel maka pelemeku kula sing mloncok teng teras sing jenengan nganti tiba sak tiba tipane pelemeku tanpa seizin saya dipundhut teng jenengan kemudian didahar tanpa izin saya hukum sah dan halal niku karena sing fleksibel milu Imam Nawawi sing kencang, sing fleksibel, kedua-duanya dipakai kabeh teng madhab Imam Syafi'i dan itu sah sedanten. Berarti nek hidup bermasyarakat lebih enak sing kencang apa sing fleksibel? Fleksibel. Ibune milih sing kencang apa sing fleksibel? Fleksibel. Yo, orang mung tanduran tok, ingon-ingon kados niku. Wong Islam ya sing prinsipe kuat to. Jangan milih sing fleksibel. Ah, orang mung tanduran tok ingon-ingon kata seniku, Be, aku ndu ayam. ayame aiku lo ngendok ni goni jenengan. Karena saya hukumi madab Imam Syafi'i, Yang merujuk kepada Imam Rafi'i, Maka ndok ayame aiku lo, Walaupun ngendok ini pekarangan jenengan, tetep niku ndok ayame aiku lo duduk ndokmu. ora iso diklaim cenajan iku teng pekarane jenengan ayam-ayam e kula niki Imam Syafi'i yang merujuk kepada Imam Rafi'i tapi kan jenengan milih sing fleksi Imam Nawawi contoh ho aku ndayang ayam e kula ngendok ning gone pekarane jenengan kan jeneng milih Imam Nawawi berarti endokku yo endokmu enak ta walaupun ayamnya milik saya tapi karena ngedokin yang pekarangan yang jenengan maka tetap niku endok dibagi dua contoh dari 10 butir ayam saya bertelur di pekarangan anda 5 butir milik saya dan 5 butirnya lagi milik yang jenengan dan sah itu halal enak toh? asik toh? berarti kalau hidup bermasyarakat sing apa sing fleksibel? fleksibel contoh meneh, bu? aku ndi ayam ayam iklum ngising ngelek nenggone terasnya jenengan Aku mau kan wis ngomong. Jadi <laughs> orang Islam ya sing teguh prinsipe to. Jenengan milih Imam Nawawi ya kudu tanggung jawab wong aku mikir milih Imam Rafi'i. <laughs> aku ndi ayam. Ayam e ngising nelek ning gone jenengan. Karena saya hukum imam Imam Syafi'i yang merujuk kepada Imam Rafi'i, maka telek ayam e yang pengotori teras jenengan wajib sing bersih ke saya yang punya ayam paham ke? sing maha makan gusti. Niki karena melu Imam Rafi'i. Tadi orang mungkin ketika ngedok dok niku, nanti ayam menelak like, ngising nang gane terasa ayam tanggung jawab dong. Selama ini maaf maaf kita bermasyarakat yang punya ayam gak pengertian. Kadang-kadang kita punya teras, gak punya ayam tapi terasnya kotor. Orang ditegur tanggo celah. Orang ditegur kita sing pengkerasan repot. Akhirnya yang punya ayam ngomong, mumpuni mumpuni, si jenenge ayam ngecrot sembarangan ya memper dong, wong ayam orang deh ya enggit to ayam orang deh nek ayam yang deh mesti mesti ayam yang katokan, nek ayam yang katokan mesti ne goneng ngecerot orang sembarangan, kalo kalo ngecerot sembarangan berarti ayam ayamnya orang katokan, nek ayamnya orang katokan berarti ayam ayamnya orang deutak. Walaupun walaupun ayamnya orang deutak, tapi kan si dua ayam pun dua. Ya sampe sih ngutek-ngutek no ya. Dudu aku kok dikur aku ceramai kasar. Yang punya ayam punya kepikiran Kontri Kon dipake nganggo ilmu fikih. niku Imam Rafi'i sing kenceng. Lah tapi kan sampean milai Imam Nawawi sing fleksibel, Bu. Aku ndayam, ayam. Dijak nggih. Aku ndayam. ayam. Ayame ising ngising nelek ning nge gone jenengan. Pepuncinan melu Imam Nawawi sing fleksibel berarti telekku -like ya telekmu. -like Ya nggeh, ojo manclam mencle. Wenduk melu Imam Nawawi, bareng ngising melu Imam Rafi. Lu manclam mencle sampean. Ojo pas enak etuk lagi ngendogek, nganti sak ngising-ngisinge yo. jenengan kudu melu pengertian wong sing daya mawon ketika yen ngendog nang pekalen jenengan di bagi loro kok. Berarti ketika ayam yang ngising separuh teras yang membersihkan adalah yang punya ayam dan separuh terasnya lagi adalah kita yang punya teras. Nikulah ilmu fikih seindah itu dan seasik itu jebuling ilmu fikih. Maka saya akui Wonosobo, Temanggung, Lajeng, Magelang, Purworejo, Plat Kedu khususnya. Masya Allah. Singa jini rata rata tiang sepuh sepuh. Artinya apa? Artinya senajan pun sepuh kata uyae, eh. tetap remengos remengaji. Karena menungso panggonane luput lan kesupen lan mila nopo napa kok tetep ngaos karena senajan pun sepuh kita belajar ngilmu fikih dari para kiai-kiai kita sampai sepele banget masalah pertelekan pitik tapi wingi undang-undang DPR RI arep gawe masalah perpetotolan pitik dan sampai perngecrotan pitik Yuh, tidak damel undang-undang Yo DPR Dewan Perwakilan Rakyat tapi masalah pengecrotan pitik ya masuk digawe undang-undang to -undang, -undang toh. Walaupun ikut saya tujuan nih, ni warga, tapi orang ngasih tekan DPR RI toh. Om Pak, Kiai menghukumi kok? Kiai kampung, kiai dusun malah malah lebih fleksibel ketimbangan DPR toh. Sampai-sampai maaf kemarin kalau ngaji tentang satu daerah, tidak saya sebut namanya. Terus niku tentang pengajian niku loh. meja ki tamu undangan diatur di cecer. bupati DW, meja camat DW, meja kapolsek Daramil Piamba tapi giliran satu larik meco tulisane meja kiai lokal Dek, aku batin panitia saya dene ngajine tertib ngeten iki tapi non saya sangat neng ono kiai lokal berarti kan ono kiai internasional to ojone pelek Naka karo kiai lokal maaf maaf niku Kota-kota, Tanggini tenggini kuda kuda busan iki nek sing pengajian Titelnya kok enggak elsi Titelnya enggak sarjana kira payu Tentang ngaji tapi ngapunten maaf maaf justru kiai lokal niku tombak utama masyarakat oh cunya lokal kenapa tombak utama di masyarakat kita ngerti dong wudhu wudu mergo kiai lokal iso mau coturutan mergo kiai lokal ngerti dong salat sholat mergo kiai lokal ngerti tata caranya salat sholat mergo kiai lokal nanti ngurusi bab kita dan masyarakat niku kiai lokal bu oh cunya lokal maaf maaf non saya bu oke secara finansial antara amplopnya pake karo amplopnya mumpuni gede amplopku larang bayaranku tapi nek masalah ampuh itu nge wajahnya pelek no kiai kiai ning kampung karena wis tepuk tangan mana gak masalah aku cerita ini nge merinding gula sebabnya nge kiai kampung niku kagungan sifat ash hadur ruh gula ulang ash hadur ruh Dungannya nyambung karo Allah Kenapa tongane wong kampung kiai kiai lokal malah justru nyambung karo gusti Allah? Karena saat mulai mulah mau calon ngaji, niku nggak honor rasa pamrih, Terkadang nih saya kiai kiai model, kalau nih kiai siapa ono pamri kata, termasuk kalau kiai ngarep-arep amplop, Tapi kiai sepuh kiai lokal kiai kampung pak, orang ngarap arep amplop, pak. Sing penting gelemangkat rutinan, gelemangkat selapanan, niku luar biasa. Pak kiai saged ditirangaken jalan timidang ataken Pak Kimpun Reman. Enggak usah mawon jenengan pinter sing penting paham beragama niku tujane sepuh wonten inggene in dusun kampung. Senajan mawonipun kadang-kadang pun sepuh niku, ah pun azan zuhur ta Bu. Inyong wis tenanan iki krumu kabeh iki. Insyaallah persis setengah 12. Insyaallah cukup nggih. Cukup nggih. Dereng cukup ngundang deweh Mumpuni kita sitang awal zuhur, alhamdulillah mudah-mudahan umur kita adalah umur sing barokah. Kita semati pun tetap akan imani. Guru-guru kita kaya kaya kita kepada sehat panjang yusor, sehingga so, manfaat ingkang barokah. Semua batu matang kita santri repot jamaah. Kita semua tanpa iman tetap akan imani Islami. Dan terus sehat walau Masyarakat tingkah ahli ibadah, pungkasan yusor kanti khusnul khotimah Amin allahumma. Ampun kontur ampun jengar romin. Dua menit tahun sekedap. Dua sama kita pun kalian romok yai. Kakek merasa kulo romo yai haji in samudin dari mengima doa pengasahan tintan meniko kita dalam santri butuh nonton kapasitas dalam kangge mimpin doa karena tugas santri adalah tabarukan ala baruka kalian poro santri eh kalian poro kiai jadi salah ngomong ya aku mereka tuhur monggo sama maki ampun Min dua menit mawon kita hikmat mengaminkan yang dipun imami kalian romo kiai in samudin saking kolomator banun sangat pak lurah Bapak Binsa telah mendukung kami keluarga besar masyarakat Jalan Perang. Kiai Matur Bandung sangat kerasa membimbing kami warga masyarakat Jalan Perang. Saat pribadi doa mungkin-mungkin panjang pulang dengan tidak ada halangan satu apa. Sakit kepanggi panggih sanis majelis. Amin Allahumma. Tumatang panjani pun romo kiai yang semutin. Tipun suni berkah kagian mengimai doa pengasan tintan menikah. Setelah lepat nyawa kipap pun tan usik ura, Doa tipun imami kalian romo kiai yang Semoga. Salam ada nabi Muhammad ku siku warahmatullahi wabarakatuh <tuh> sallu ala nabi muhammad